Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Dolly Play. Di video kali ini saya mau nge-share game Universal Truck Simulator teman-teman. Gamenya tentang truk, gambarnya bagus banget, mantap banget, hampir kayak ETS. Grafiknya juga enak di mata. Yang jelas unlimited money ya teman-teman. Free shopping, free upgrade, free modifikasi. Dan ini beberapa, tadi ada di video beberapa contoh mobilnya teman-teman yang bisa kita gunain, yang bisa kita beli. Nah itu dia. Dan ini mobil yang saya pilih dan saya pengen sedikit-sedikit modifikasi dari warna, lampu, sampai interior juga bisa dimodifikasi teman-teman. Pelek, semuanya bisa dimodifikasi teman-teman. Jadi tinggal teman-teman sesuka hati teman-teman aja modifikasinya kayak apa kan. Dan ini modifikasi mesin teman-teman, modifikasi mesin lagi, upgrade mesin. Jadi kita bisa upgrade sesuka hati kita teman-teman. Jadi upgrade aja semua, kita upgrade pakai yang bagus, jadi biar tarikannya mantap, truknya gak ngeden, truknya cepet, kenceng, mantap teman-teman. Akselerasinya bagus, handlingnya juga bagus. Jadi teman-teman atur aja pokoknya sesuka hati teman-teman, biar mantap lah pokoknya enggak. Nah udah kita ini bisa. Ini ya trompetnya itu apa teman-teman, klakson. Setelah ini kita upgrade-nya, coba kita upgrade ke interior teman-teman. Nah interiornya bisa kita ganti setir mobil, dashboard segala macam, sampai LCD-nya, lampu segala macam bisa kita upgrade teman-teman. Bisa kita upgrade, bisa kita modifikasi teman-teman. Jadi sesuka hati teman-teman aja, langsung aja pokoknya teman-teman. Buat teman-teman yang suka langsung aja download, jangan lupa subscribe, tinggalkan subscribe, jangan lupa tinggalkan like teman-teman. Langsung aja kalau yang mau download, langsung download, link downloadnya ada di cek pin komentar ya teman-teman. Pokoknya nah ini lampunya teman-teman, kita lihat lagi ke gameplaynya. Ini lampunya tuh bisa diganti warna juga teman-teman, lampu-lampunya segala macam. Buat teman-teman yang suka langsung aja. Nah ini kita udah masuk ke gameplay, kita cari, udah beli, kita juga harus beli ini teman, apa pokoknya gandengannya tuh, truk belakangnya itu teman-teman, apa apa sih namanya, lupa sih. Nah suruh beli itu baru kita ambil job. Ibaratnya beli baknya dulu lah, belakangnya itu kita ambil job, baru kita, setelah kita ambil job, ini kan hitnya ada, nongol, langsung aja teman-teman, tuh. Nah di sini kita ambil ini ya teman-teman, fronton apa, lupa, pokoknya namanya apa ini pokoknya, buat ngantar-ngantar barangnya. Kita ambil job, kita langsung berangkat teman-teman. Thank you.
Nah, untuk gameplaynya sendiri seperti ini teman-teman, ini kebetulan lagi posisi malam, lampu kita nyalain. Cuman kelemahannya di game ini kita udah nyalain lampu, dia nggak langsung cepet nyala teman-teman, nunggu gelap dulu baru nyala lampunya, khususnya lampu depan teman-teman. Makanya nggak cepet kayak game-game bus ID gitu kan, cepet kita nyalain lampu hidup langsung terang hidup, walaupun siang kita bisa nyalain lampu. Kalau ini siang nggak bisa nyalain lampu teman-teman, kita udah nyalain tetap nggak nyala lampunya, jadi nunggu gelap benar baru dia otomatis nyala teman-teman. Mungkin sedikit bugnya di situ ya mungkin ya teman-teman ya. Untuk gameplaynya sendiri enak teman-teman, kontrolnya sendiri enak banget, enak juga, dan suasananya, mapnya bagus, enak, grafiknya mantep, pokoknya mantep, mantep banget pokoknya grafiknya, keren abis. Buat teman-teman yang suka langsung aja download ya, jangan lupa. Nah ini kita mau nyampe teman-teman, mau nyampe di sini tuh kan, sudah mau nyampe. Ini pengkolan dia tadi, habis kita habis mengkol kan, takutnya ngenain bak belakangnya, jadi mengkolnya agak jaga jarak. Di sini kita mau nyampe, langsung aja ngenos teman-teman. Nah itu sampai di depan teman-teman, kita udah mau sampai di TKP, tempat kejadian, tempat tujuannya teman-teman. Nah udah sampai, biasanya udah sampai kita kita parkirin aja terus, maju terus, maju harusnya, maju lagi. Biasanya nanti dia keluar dia teman-teman, keluar grendel gitu teman-teman. Kalau kita maju kayak kita kayak ngelepas kontainernya, itu kontainer kita lepas gandengannya biasanya teman-teman. Nah itu ada gambar lepas, itu kita pencet teman-teman, cuman udah tinggal lepas, ngapain turun. Nah itu pas ya kan, maju dikit tinggal kita lepas teman-teman. Oke, nah ini kita lepas. Nah itu ada basahan yang udah maju sebenarnya teman-teman. Nah kita maju dikit cus, biar pas ya kan. Nah, lepas. Setelah kita lepas strap, langsung lepas. Nah, udah lepas teman-teman. Ini proses pelepasan teman-teman. Nah, dan lepas. Tinggal OTW balik. OTW ke markas lagi teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video saya teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya suka. Jangan lupa terus support saya, terus dukung saya. Terus bantu subscribe teman-teman, bantu share biar makin rame teman-teman ya. Terima kasih banyak, sampai di sini dulu. Di next video mudah-mudahan teman-teman suka dengan video-video terbaru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.